Bikin geger dunia sepak bola, resmi AFA umumkan akan lawan Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Catat tanggalnya dan sayang kalau terlewatkan. Namun sebelum masuk ke pembahasan, tolong dengarkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terupdate seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Argentina telah mengonfirmasi akan melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Juni 2023. Berdasarkan pengumuman dari akun Twitter Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA, yakni @argentina. Beberapa waktu yang lalu banyak pihak yang meragukan tim juara Piala Dunia 2022 akan tertarik melawan Timnas Indonesia. Namun beberapa pekan terakhir nyatanya isu tersebut terlihat benar-benar akan terjadi. Hal itu tak terlepas dari laporan yang disampaikan oleh jurnalis ternama asal Argentina Gaston Edul. Ia beberapa kali melaporkan bahwa Argentina benar-benar akan melawan Timnas Indonesia karena memang melakukan tur Asia di Juni mendatang. Lantas isu tersebut pun ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Timnas Argentina telah mengkonfirmasi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi mereka pada FIFA Matchday Juni mendatang. Selain Indonesia, Timnas Argentina juga akan menghadapi Australia lebih dulu yang akan dilangsungkan di Beijing, China. Pertandingan terkonfirmasi pada tanggal 15 Juni 2023 versus Timnas Australia di Beijing. Lalu 19 Juni 2023 versus Indonesia di Jakarta. Tulis akun Twitter resmi Timnas Argentina Senin 22 Mei 2023. Tentu saja hal tersebut menjadi kabar baik bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Pasalnya mereka berkesempatan untuk menyaksikan Lionel Messi serta pemain Timnas Argentina lainnya untuk tampil di Jakarta. Selain itu, pertandingan tersebut juga akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi skuad Garuda untuk mengukur kemampuannya, pasalnya Timnas Argentina saat ini menempati ranking 1 FIFA, serta berstatus sebagai juara dunia. Timnas Indonesia sendiri akan melawan Palestina di Surabaya pada 14 Juni 2023. Tentunya menarik menantikan aksi Garuda di dua laga FIFA Matchday pada Juni 2023 mendatang. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.